What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padila. Kali ini ada game hangat lagi nih, dari International Junior Basketball Tournament. Kali ini pertandingan untuk tim Under 16 Indonesia Putra melawan Malaysia Tiger. Jujur gue untuk tim Under 16 Indonesia, gue kurang hafal nama-namanya. Tapi yang pasti, mereka dimotori oleh dua pemain dari SMA Karisma Bangsa. Ada Pandu yang main 3 poinnya OP banget, gila dia menghalang 16 poin. Dan juga ada Pras dengan jersey nomor 15. Nah Pras ini main juga cukup dominan di paint area. Sedangkan dari Malaysia, kemarin ada pemain dengan jersey nomor 8, itu juga 3 poinnya gila banget sih. Nah, sebelum gue ke highlights, gue mau ngomong dulu untuk yang tim putri, gue akan ngeliputnya kayak hari ini, karena kemarin itu mereka menangin 60 poin, jadi kurang seru gamenya. Gue harapkan hari ini Indonesia ketemu Indonesia bakal seru nih, bakal ketat kok gitu guys. Langsung kita ke highlights ya, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching, enjoy the highlights.